alhamdulillah swadaya milarian dana dan wasiat da aya geura ka kampung. Kieu we meureun. Ayo semangat terus Kang. Temual mual ragrag Kang. Palaur. Nanjak terus nyapanya. Wah, ini lumayan nih. Mantap. Para sahabat ngambil batunya dari hutan. Ini perjalanannya kayak gini. Ini kurang lebih berapa meter, Kang? Kurang lebih setengah kilo nih. Walah, nanjak. Kayak gini nih. Huh.
Waduh. Ada gugup. Ada gugup para sahabat tuh. Oh, dari sini ngambilnya ya? Waduh. Ada gugup para sahabat. Aduh. Potong. Waduh. Alah, Bapak enggak sakit. Wah, dari sini ngambilnya nih. Para sahabat. Wow. Dari sini. Ini diangkutin ke dalam kampung para sahabat ini dari hutan ini. Waduh, saya nggak bawa apa-apa aja. Ngos-ngosan ini. Bentar. Maksain. Kalau nggak kayak gini nggak ini ya Pak ya. Nggak ada pembangunan. Awas, hati-hati. Itu bakat kubutuh, Pak. Bakat kubutuh. Muter ke sana para sahabat tuh. Jadi itu batu teh dicongkelan ya, Paknya? Udah nyongkelan? Dicongkel apa di jebret? Ditenggelan, Pak. Ditaroknya. Iya, ditarokan. Para sahabat itu di sana itu pegunungan tuh. Leuweung. Hutan. Ayo, Pak, ada abdi tip ayunnya. Oke, para sahabat, kita balik lagi. Kita sudah tahu asalnya pengambilan batu dari hutan, dari tengah hutan. Kita balik lagi. Seperti itulah warga masyarakat Kampung Poronggol untuk membangun suatu rumah atau suatu bangunan. Mengambil batu kalinya ini naik turun tebing lumayan jauh dari kampung ini, kurang lebih 1/2 kilo ini naik ini dari bawah kampung ini dengan perjalanan yang sangat nanjak. Kita balik lagi ke dalam kampungnya para sahabat. Assalamualaikum Pak, hapunten ngiring silaturahmi. Waalaikumsalam. Nepang. Waalaikumsalam. Ini sarang Bapak saha? Bapak Ihin. Bapak Ihin. Bapak Ihin sami. Iya di sami Bapak Ihin. Bapak Ihin di Kampung Poronggol sebagai naon? RW. Oh, kepala RW na? Iya. Duh, hapunten pisan Pak Ihin. Tadi nempe di iya, nempe di ya. Video teka can kapandak sarang Pak Ihin ya. Sumping abina ya teh. Oh gitu. Mohon Pak Ihin iya, warginanya rajin pisannya. Alhamdulillah. Ya iya mah gotong royong, kerja bakti lah. Harian kenal danan. Pahinnya, ya wargina gotong royong na ini, gotong royong nanti kiat pisannya. Alhamdulillah, swadaya milarian dana dan wasihan teh aya tuh dari kampung. Kiat ya merina. Payung gaduh bumi teh kena serukan-serukan helanya. Para sahabat ini Pahin ini adalah sebagai ketua RW di Kampung Poronggol RW sabaraha Pak? RW 7. RW 7 nya.
patut dicontoh nih Pak Ihin menggerakkan warganya untuk bergotong royong mengangkut batu kali di dalam hutan di bawah ke bukan perkampungan. Dari hutan ini maaf ya, bukan dari hutan ini, dari batunya dari tanah milik. Oh iya, dari tanah milik. Kalau ya, tapi hutan nanti takut persepsinya salah. Oh. Ini, tapi maksudnya tuh di dalam hutan tapi tanahnya tanah milik, tanah ya. Milik, masih tanah milik dari kebun lah. Dari kebun ya. Dipecah gitu. Kalau dari hutan nanti takut ada yang salah. Salah tangkap. Salah tangkap lah. Maksudnya dari batunya dari tanah milik. Gitu. Dari tanah milik tapi tanah miliknya di hutan. Gitu. Miliknya di nempel di hutan dekat hutan lah gitu, hutan, ya. Gitu. Pinggir hutan ya. Ya. Oh, jadi dari sana diangkut pakai langko sampai ke sini pakai motor ya, ya Pak RW ya? Pakai motor gitu. Biar cepat ke bawah pakai motor. Karena kalau dari sana nggak bisa, motor nggak bisa masuk. Motor kalau ke sana. Iya. Yeah. Sudah dapat banyak juga ya Pak RW ya? Pak Ihin, atur nuhun pisannya karena waktu senanya di kantun heula. Mohon mangga-mangga. Yuk. Yuk. Salam pasundannya. Siap. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.